يا طلاق Pasukan militan Lebanon kembali menyerang pangkalan Israel di perbatasan pada Minggu 3 Desember 2023 malam. Dalam serangan tersebut, mereka menargetkan dua markas militer Israel sekaligus. Dalam unggahan disebutkan bahwa pasukan Lebanon itu menyerang dua pangkalan Israel, yakni Al-Rahab dan Ramya di perbatasan utara Palestina. Hizbullah melancarkan serangan menggunakan rudal jarak jauh. Terlihat ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal mengelilingi lokasi tersebut. Berikut video selengkapnya. يا بقية طلاق يا بقية طلاق يا صاحب الزمان Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.